ini tes lagi ngerekam pakai Samsung S21 Plus. Samsung S21 Plus ya. Ini rekam 8K 24 fps. So back recording again with Samsung S21 Plus. This is 8K resolution 24 fps. This is the maximum resolution and frame rate this phone can deliver, can record. Ini adalah resolusi maksimum yang bisa direkam handphone ini. Cuma 24 fps. Ya, ini direkam pakai full auto ya. Settingan full auto dari handphone ini. Dan di handphone ini di 8K tidak ada fitur-fitur zoom ya. Digital optical zoomnya tidak berfungsi. Ini hanya ada 1x, ada icon 1x ya. So there's no optical zoom features at all. There's only digital zoom. Because I only see 1x symbol in here, icon in here. If I press and hold, then I can drag to maximum 6 times digital zoom and the result is very blurry. Jadi kalau kita tombolnya ditekan dan ditahan, jadi bisa di zoom seperti ini ya. Zoom 6 kali maksimal digital zoom dan hasilnya sangat kabur. Ya, jadi sangat disarankan jangan kalau mau mengaktifkan fitur zoom optical zoomnya jangan pakai resolusi 8K. Resolusi 8K dan resolusi 4K 60 fps, itu semua fitur optical zoomnya tidak berfungsi ya. So I suggest if you want to record with optical zoom, don't recording in 8K or 4K 60 fps, because no optical zoom at all. But under that resolution there's all optical zoom is available. Jadi di bawah resolusi 8K dan 4K 60 fps, fitur optical zoomnya itu berfungsi ya. Di bawah resolusi yang tertinggi itu. Oke, ini kita rekam sekali lagi. Kita rekam panorama, kita putar-putar kameranya tapi pelan-pelan sambil melihat pemandangan. Ini ada kebun teh ya. Maaf jika suaranya berangin. Sorry if the windy noise because it's very windy here. Saya sedang berada di puncak gunung, saya coba kita lihat berangin di sini. Pemandangannya bagus sekali ya, tapi ya. Saya disarankan menonton pakai semacam monitor 4K ya. Monitor 4K atau handphone yang resolusi di atas Full HD, di atas 1920x1080, biar supaya bisa melihat detailnya dari kamera 8K ini. Tapi monitor atau komputer atau TV 4K sudah sangat cukup untuk melihat kejernihannya. Oke, itu sekian dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Thank you.